jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini sahabat Satria? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kebaikan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Saat ini saya berada di Jalan Yogya Solo, sahabat Satria. Tepatnya di wilayah perbatasan Jogja dan Klaten, menuju wisata Candi Prambanan, tetap ikuti jejakku untuk menelusuri cerita yang tak akan pernah hilang ini, sahabat Satria. Candi Prambanan terletak di wilayah Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, dari Majalengka, Jawa Barat ke Klaten, bisa ditempuh sekitar 10-12 jam, sahabat Satria. Mungkin sekitar 360 km. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwagraha yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka 856 ek ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan tiga pelataran, yaitu jaba pelataran luar, tengahan pelataran tengah, dan jeron pelataran dalam. Saat ini kita berada di jalan sekitar Candi Prambanan. Di sebelah kiri, di dalam pagar hijau ini, adalah Candi Prambanan tersebut, sahabat Satria. Tapi sebelum dilanjutkan, ada baiknya sahabat klik dulu tombol subscribe-nya, juga aktifin lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video lainnya. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal runtuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Di tengah pelataran luar, terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundak, makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang terbawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan di teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter.
Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur. Yang tersisa hanya runtuhannya saja. Pelataran dalang merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas 110 meter dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya, terdapat gerbang berbentuk gapura padu raksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Di pelataran dalam terdapat dua barisan candi yang membujur arah utara selatan. Di barisan barat terdapat tiga buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu, di tengah adalah Candi Siwa, dan di selatan adalah Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat tiga buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana-Wahana Kendaraan, karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang kandinya terletak di hadapannya. Candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda, yang berhadapan dengan Candi Siwa adalah Candi Nandi Lembu, dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Keenam candi ini saling berhadapan membentuk lorong. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda dan Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing, terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan yang disebut Candi Apit. Ayo, dadah. Candi Prambanan yang merupakan peninggalan umat Hindu ini memiliki gaya bangunan yang berbeda dengan Candi Borobudur, sahabat Satria. Soal pembangunan Candi Prambanan, ada legenda yang diceritakan secara turun-temurun bahwa Candi Prambanan dibuat hanya dalam waktu satu malam saja. Kok bisa? Begini ceritanya. Konon menurut legenda, Putri Rara Jonggrang meminta 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat lamaran pernikahan Pangeran Bandung Bandawasa. Melalui bantuan makhluk halus, Bandung Bandawasa mampu menyelesaikan 1000 candi yang pada akhirnya digagalkan sendiri oleh Rara Jonggrang. Sebelum fajar, Rara Jonggrang mengumpulkan para abdi untuk membakar banyak jerami di daerah timur. Sehingga Eyang pun berkokok mengira hari sudah pagi. Mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Rara Jonggrang tersebut, Bandung Bandawasa pun marah dan mengutuk Rara Jonggrang menjadi patung arca. Arca Rara Jonggrang pun menjadi pelengkap 1000 candi yang dibangun Bandung Bandawasa dalam satu malam tersebut. Meskipun legenda Rara Jonggrang sudah terkenal dan melegenda, ternyata sejarah asli Candi Prambanan sangat jauh berbeda. Saat ini, kami berada di candi yang terdapat patung Roro Jonggrang tersebut, sahabat Satria. Cendi
Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu adalah Raja dari Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunan Candi Prambanan dimulai pada tahun 850 yang mana dekat dengan waktu pembangunan Borobudur. Menurut beberapa sumber yang terangkum dalam sejarah asli Candi Prambanan, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Namun, kejayaan Candi Prambanan pun sirna ketika pada Empu Sindok, Raja terakhir Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya, memindahkan pusat kerajaan ke daerah Jawa Timur. Akibatnya, bangunan yang dipelopori oleh pendahulunya tersebut sepi ditinggalkan. Dilihat dari sejarah asli Candi Prambanan, patung yang konon disebut sebagai patung Rara Jonggrang sebenarnya adalah patung Dewi Duge Mahisasura Mardhani. Menurut mitos, Dewi Duge juga dipercaya sebagai jelmaan dari Rara Jonggrang. Karena itulah, salah satu dari candi disebut Candi Roro Jonggrang. Dari sejarah asli Candi Prambanan, diketahui juga bahwa Candi Prambanan mengambil banyak ukiran dari ajaran Hindu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ukiran dan patung dewa-dewi agama Hindu. Candi Prambanan memiliki tiga bagian utama, yakni pelataran Jobo, pelataran Tengahan, dan pelataran Jero. Setiap bagian pelataran di Candi Prambanan ini dipenuhi ukiran, patung, dan arca yang menyimbolkan dewa dan dewi dalam ajaran Hindu, serta petinggi di kerajaan Mataram kuno. Tentunya, ukiran itu sangat indah dan memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Candi Prambanan ini menjadi salah satu bangunan bersejarah yang wajib dikunjungi jika sahabat satria berlibur di Yogyakarta, loh. Itulah mengenai sejarah dan asal-usul Candi Prambanan ini, sahabat satria. Semoga ini menambah pengetahuan yang berguna buat sahabat satria. Yuk sahabat satria, kita lihat bagaimana keseruan kami di jalan-jalan kali ini. Capek juga rasanya, tapi puas juga ya jalan-jalan kali ini. Trim sudah menonton, tetap ikuti jejakku ya, sahabat satria.